Kejadian anih berlaku ketika sekumpulan sukarelawan melakukan kerja pemeriksaan sarang penyu di Tanjung Jara dekat Dungun, Terengganu. Mereka menemui seekor anak penyu berkepala dua. Pengurus projek konservasi Lang Tengah Turtle Watch, Abida Zakbar berkata, penemuan anak penyu berkepala dua pada 30 Ogos lalu kira-kira jam 11 pagi adalah yang pertama. Pada awalnya, dia ternampak anak penyu cuba keluar dari sarang di celah timbunan pasir dan menyangka ia situasi biasa. Namun terkejut apabila melihat anak penyu terbabit mempunyai dua kepala. Kejadian ini kami rasa memang macam it's very rare lah, memang jarang berlaku. Untuk saya sendiri, ini adalah kali pertama dekat sini yang hidup. Pada tahun lepas kami pernah jumpa satu anak penyu yang berkepala dua juga, tapi dia tak hidup, kami jumpa dalam telur. Adiba berkata pihaknya telah menyerahkan penyu berkenaan kepada Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Jabatan Perikanan di Rantau Abang. Sehingga Ogos tahun ini, 278 sarang penetasan membabitkan lebih 20,000 penyu dan tuntung laut telah dieramkan di Pusat Konservasi.